Seekor burung hantu terjerat benang layangan dan terperangkap di atap sekolah di Jalan Cempaka, Pekanbaru, Riau. Tim penyelamat damkar Pekanbaru yang dikerahkan berupaya mengevakuasi burung. Petugas naik ke atas atap untuk menangkap satwa dengan nama latin Strigiformes tersebut. Setelah burung berhasil ditangkap, petugas melepaskan benang layangan yang menjeratnya. Akibat jeratan, burung hantu terluka di bagian sayap. Burung hantu kemudian dibawa ke kandang transit damkar untuk diobati. Burung yang terperangkap ini sepertinya seperti burung hantu. Nah, dia terperangkapnya informasi dari lapangan tadi kita tanyakan itu terperangkapnya dari tadi malam. Dan kemungkinan dia terperangkap karena terjerat kena benang layangan sepertinya. Itu ada yang luka nggak bang bagian tubuhnya dari burung hantu ini? Ya, kelihatannya badan bagian tubuhnya itu kenanya pada sayap. Jadi kita lihat tadi pada bagian sayap seperti ada cedera dan burung pun dalam keadaan lemas. Burung hantu akan dilepas liarkan apabila sudah sehat. Ahmad Disonan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau.